Berburu setan. Hari ini akhir musim dingin. Ayo cepat kita sebar kacang pengusir. Aku sudah bawa kacang yang banyak. Tapi bukannya kacang pengusir itu bisa mengusir setan? Kalau begitu kita harus menemukan setannya dulu. Dengan begini selesai. Aku juga bisa membuat sebuah topeng yang bagus. Hari ini aku akan mengejutkan Flappy dan teman-temannya dengan ini. Ayo angkat. Oh. Setan! Gimana keluarga? Hei kalian! Pontaro? Kalian juga sedang mencari setan ya? Hah? Pontaro juga? Iya. Kalau berburu setan, aku ini ahlinya. Soal itu serahkan saja padaku. Walaupun kamu bilang begitu. Kami juga tidak mau kalah. Apa? Kalau begitu kita bertanding siapa yang bisa menangkap setan lebih dahulu. Boleh juga, pokoknya kami tidak akan kalah, iya kan? Ya. Iya! Kalau begitu, aku akan segera pergi mencari setan. Sampai jumpa! Kita juga harus cepat-cepat. Pasti dia tiba-tiba muncul dari tempat yang tidak diduga. Ayo kita cari. Oh, mereka datang. Setan itu di mana ya? Iya, dia muncul tiba-tiba, tapi tidak tahu dari mana. Kita jangan lari, tapi kita harus menangkapnya. Ah, benar juga. Kacang, kacang. Kembalikan di dalam. Di dalam. Flappy dan teman-temannya terkejut. Oh, ada yang datang lagi. Setan, di mana kau? Kau memanggilku? Aku takut. Tidak, aku tidak boleh takut. Aku harus menghadapi setan. Baiklah, setan, bersiaplah aku tangkap. Hah, Pontaro? Setannya datang ke sini tidak? Aku tidak mungkin memberitahu kalian. Hah? Kenapa? Hei! Kalian jangan berkelahi. Wah, dia muncul. Ayo, kalau kalian kesal, ayo coba usir aku. Ayo sini. Wah, tunggu. Setan di luar. Belum, belum. Oh, suara itu seperti pernah mendengarnya. Di mana ya? Iya, seru sekali. Huh? Aduh, karena dingin jadinya ingin ke toilet. Tapi mereka... Hai, Pak Tarigoro. Tuan Richard. What? Apa ini? Kebetulan Anda datang. Maaf ya, bisakah Anda menyamar menjadi sosok ini? Apa yang Anda lakukan? Saya mau ke toilet dan segera kembali. Tolong ya. Oh, really? Saya harus bagaimana? Itu dia! Setan di luar! Wait! Hey, apa yang kalian lakukan? Dia kabur! Tunggu! Why? Kenapa saya jadi setan? Itu dia! Setan! Dia di sini! Wah, setan! Bukan! Aduh! Tuan Richard, jangan-jangan yang jadi setan tadi itu Tuan Richard. Saya bukan setan. Papamu yang memakaikan ini lalu dia pergi. Begitu ceritanya. Ayahku? Oh iya, suara tadi itu adalah suara ayah. Ayah ada-ada saja. Waduh! Apa yang Anda lakukan? Nah, kamu saja yang menggantikan papamu. Tolong ya. Bye. Hei, tunggu. Itu di sana. Kali ini tidak akan bisa kabur. Setan! Ini aku, tunggu dulu. Aku. Aduh. Tolong. Tolong. Jangan kabur. Kok hilang? Hei, Tuan Richard! Setan, tunggu! Apa? Setan? Setannya sendiri bisa ketakutan. Mana dia? Tahun ini juga.
Semoga Tuan Muda bisa melempari kacang ke setan ini dengan senang. Ah, wah, tidak sabar. Oh, aku menyerah. Setan! Sudah aku bilang bukan. Katamu! Kenapa jadi begini? Tuan Itsuji, setannya tidak datang ke sini ya? Datang sih datang. Tapi di sini juga ada setan yang menyeramkan. Setan, tunggu! Tuan Muda! Tuan Richard! No. Saya bukan setan, loh. Bukan setan. Oh, ya? Kau tidak lihat setan? Loh, Tuan Richard, kenapa Anda ada di sini? Pak Torigoro? Jadi setan itu? Di dalamnya ada Love Flappy? Aduh, bagaimana ini? Tadi dia kulempari kacang. Aku juga. Jangan bercanda. Kita harus segera menemukan Flappy. Sebenarnya ini kan gara-gara Anda. Jangan-jangan Motaro masih mengejar Flappy karena tidak tahu soal ini. Benar, kita harus tolong dia. Kamu sudah tidak bisa lari lagi. Menyerahlah, kamu akan ketangkap setan. Ayo bersiap. Bersiaplah. Tunggu. Si Majiro, kenapa kalian menolong setan itu? Setan ini bukanlah setan sungguhan. Apa? Aduh, akhirnya lepas. Flappy? Maaf ya, Flappy. Kami kira memang setan sungguhan. Kami sudah meleparimu. Tidak, Flappy juga ikut mengejar setan. Yang salah adalah ayahku. Enak saja. Memangnya apa salah ayah? Sudah hentikan ya. Busisaku? Ibu guru? Yang dimaksud setan di akhir musim dingin bukanlah monster. Apa? Salah ya? Sejak zaman dulu, hal-hal buruk diibaratkan sebagai setan. Dan agar kita terhindar dari sakit dan juga hal buruk, maka dilakukanlah pengusiran setan. Apa? Jadi begitu ceritanya? Makanya, supaya semua orang bisa punya musim semi yang cerah dan bahagia, ditebarkanlah kacang yang berisikan permohonan itu. Jadi bukan pengusiran setan yang biasa ya? Tuan Muda, aku adalah setan. Setan yang menyeramkan. Tuan Itsuji? Apa? Ayo, Pontaro, kita lempari saja dengan kacang. Kali ini bukanlah pertandingan. Iya, boleh juga. Setan di luar, kebaikan di dalam. Klik tombol subscribe dan like videonya ya!